guys, kita akan menelusuri ini. Saya juga nggak tahu ini kali apa ya. Kali apa ini? Di Gunung Picung ya. Ya, ini di Gunung Picung. Kali tembusan Cigamea. Coba kita lihat di bawah batu besar ini ada pohon indah sekali teman-teman. Nah, ini bisa dipetik dan ini bisa diambil kalau memang mau mengkoleksi pohon itu tuh, janda bolong. Oke, kita akan menelusuri perlahan lahan. Satu, dua. Ini teman-teman, ini indah sekali kalinya teman-teman, dan kita harus berhati-hati karena saya memakai sepatu. Oh, luar biasa indahnya. Nah, ini di atas jembatan. Oh, jembatannya telah bisa dilewati oleh para pemotor. Teman-teman, akhirnya saya dapat juga melewati batas kali ini. Ini hampir semua dipenuhi oleh batu-batu besar. Di sekitar bertonton ini ya, satu batu ini. Oke, teman-teman, bisa dilihat dari arah sebelah sana batu-batu besar. Luar biasa indahnya. Oke, teman-teman, kita sudahi saja. Kita akan menuju pulang ke tempat semula. Dan ini indah sekali teman-teman. Suatu saat saya akan datang lagi ke sini, insya Allah. Teman-teman, kalau mau melihat pohon liar yang ada di sini, lihat. Ini adalah pohon varigata. Masya Allah, ada yang kecil gak sih? Kalau ada apa namanya? Dan ini liar ya pohon. Potong, potong bonggolnya ya, dah. Hmm, iya, varigata ya. Hmm, varigata. Ya Allah, cantik banget kamu, Masya Allah. Kok gak ada kecil sih? Nggak. Ini selembar 1,5 juta. Anaknya. Oh, sama ini cepet. Kayak ini cepet di mana kamu? Aku mau ah. Boleh nggak menjepis aja ya? Teman-teman semua, ini saya mau melihat empang yang beberapa hari yang lalu saya sudah janji sama sahabat saya untuk melihat. Oh, luar biasa. Ini ikan apa? Ikan lele. Ikan lele. Indukan. Oh, ini indukan. Iya. Satunya ada berapa kilo nih? Ada yang 2 kilo, 3 kilo. Ada 4 kilo. 4 kilo. Serius? Iya, serius. My God. Gimana caranya supaya saya nggak penasaran? Kita angkat satu. Pakai apa? Jarinya nggak ada. Nggak ada jarinya? Kalau punya akuarium ada tuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau ngambil. Ini enggak. Sama. Ya Allah. Gede amat, Bro. Ini berapa kilo ini? Ini. Gede amat. Kira sampai ada yang 5 kilo. Ada 5 kilo. Ada tuh. Banyak. Serem mau makannya itu. Oke teman-teman, kita akhiri saja perjalanan kita kali ini.